pagi di area Car Free Day Jalan HM Rapi. Warga Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat tidak hanya datang untuk berolahraga saja. Mereka juga dapat membeli berbagai produk dan makanan serta minuman di area Car Free Day ini. Sedikitnya 1.000 pedagang memenuhi sisi trotoar di Jalan HM Rafi'i, yang pada hari biasa merupakan kawasan perkantoran. Dan namun setiap hari Minggu atau libur, kawasan ini berubah menjadi kawasan Car Free Day atau CFD. Biasanya CFD berlangsung sejak pukul 6 hingga 9 pagi. Rata-rata masyarakat berolahraga pagi, namun setelah itu biasanya mereka langsung berbelanja. Ada yang membeli sarapan pagi hingga berbelanja beberapa produk dalam negeri, seperti pakaian, alat rumah tangga, dan kebutuhan dapur. Harga yang ditawarkan para pedagang di CFD cukup murah, tidak seperti di pasar pada umumnya, sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di CFD ini. Karena selain harga murah, pilihan pun bervariasi karena banyaknya para pedagang. Bagi para pedagang yang berjualan di area CFD ini, keuntungan yang mampu mereka dapatkan cukup besar dibandingkan berjualan di hari biasa. Di sini mereka dapat memperoleh hasil penjualan bisa mencapai 500 sampai 600 atau lebih. Berapa penghasilan rata-rata itu? Kisaran 500 lah kita anggap itu. 600 lah gitu. Itu kalau posisi? Kalau ya posisi rame ya gitu. Ini produksi sendiri Bu ya? Produksi sendiri semua? Okay, sendiri semua. Tanpa dari orang. Kalau rata-rata berapa penghasilan gitu Bu? Kalau tiap minggu? Tiap minggu tuh paling lah 500 lah. 500 ya, sama kan itu ya. Dari Kota Waringin Barat, Irwanuddin, Jurnal TV. Apa pula yang...